Benarkah dunia politik tak mengenal moralitas? Tentu saja mengenal, setidaknya mengetahuinya. Tetapi kalau apakah itu dipraktikkan dalam perilaku politiknya, itu lain lagi persoalannya. Kita lihat bagaimana perdebatan di medsos. Para antagonis medsos dengan pejabat pemerintah, antara Rizal Ramli dengan Mahfud MD misalnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun tidak, kalau beda jangan baper. Kita bukan bangsa yang tanpa punya teladan pemimpin yang arif dan bijaksana. Muhammad Hatta salah satunya bisa disebut. Karena ia meyakini pemimpin berarti suri teladan dalam segala perbuatannya. Baginya pemikiran yang berbeda bukan untuk meniadakan lawan. Buktinya, meski hubungan politik antara Hatta dan Soekarno tak berjalan mulus, bahkan dari Dwi Tunggal menjadi Dwi Tanggal, ketika Hatta sakit dan dirawat, Soekarno berada di sampingnya. Sebaliknya, tak kala Bung Karno kritis dua hari sebelum ajalnya tiba, Hatta lah yang mendampinginya. Bagaimanapun dua orang itu atas nama bangsa Indonesia yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik semua itu ialah kisah ketulusan perjuangan untuk bangsa dan negara. Moralitas yang dikembangkan Hatta bukanlah moralitas berwatak partisan, eksklusif, dan tertutup. Tetapi moralitas yang inklusif, terbuka, dan kosmopolit. Moralitas yang telah memosisikan dirinya tidak hanya menjadi sangat berwibawa di kalangannya, tetapi juga dihargai di semua lapisan masyarakat, lintas agama, lintas budaya, lintas etnik, dan lintas negara. Sosoknya sebagai penganut agama yang saleh tidak kemudian membuat dirinya puritan, tetapi imannya malah bisa memberikan rasa aman kepada warga yang berlainan pilihan keyakinan. Imannya telah menjadi pandu yang membuatnya amanah ketika diberi tugas mengelola kekuasaan. Karena menurut Hatta, begitu agama apapun menjadi ideologi negara, sejak itu tendensi memonopoli kebenaran akan berlangsung. Dan kaum penguasa menjadi punya alasan religius untuk menindas lawan-lawan politiknya. Karena melawan kebijakan negara, kebijakan pemerintah, otomatis dianggap lawan Tuhan. Kita punya banyak tokoh pinter atau elite atau tokoh masyarakat yang sangat berlimpah. Minimal yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin. Namun yang sulit didapat itu adalah mencari pemimpin yang layak di teladan, yang mampu menyatukan kata dengan perbuatannya. Apalagi di zaman medsos, kita menjadi mudah tahu bagaimana perilaku politik elit kita yang sulit dijadikan contoh atau teladan. Menurut Mahfud MD, korupsi di zaman Soeharto jauh lebih banyak. Dalam politik biaya tinggi, korupsi kian merajalela. Itu fakta. Rakyat kehilangan kedaulatannya, ekonomi semakin tidak jelas arahnya, dan para politikus sibuk mengurus dirinya sendiri dan atau memainkan kartu politiknya untuk kepentingan kaumnya. Oligarki diam-diam menggeser spirit demokrasi. Sementara di sisi lain, agama yang semestinya tampil menjadi obor penghayat bagi pemeluknya, justru hanya sebatas dijadikan alat untuk memaksakan kehendak, menindas. Pilpres 2024 berada dalam bayang-bayang itu. Kandidasi antara capres masih sibuk ngomongin identitas melulu. Bahkan sudah dicapreskan pun ngomongin soal tesis dan antitesis. Tetapi jangankan ngomongkan sintesis, tesisnya sendiri belum jelas. Kalau soal membanding-banding ke Farel Prayogo penyanyi cilik itu juga bisa.
membanding-bandingkan adalah tingkat politik yang masih elementer, seperti halnya di zaman Singosari atau Majapahit.